Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Hadim. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, hari ini saya ingin memberikan informasi tentang cara minum dan penggunaan ini ya, klorofil ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama untuk dewasa yaitu 1 sendok teh atau sekitar 5 ml, kemudian dicampur dengan 1 gelas air minum 240 ml ya, air minum biasa saja, diminumnya 2 kali setiap hari atau sesuai kebutuhan kondisi tubuh ibu masing-masing atau bapak ibu masing-masing ya. Kemudian jika untuk anak-anak itu usianya sekitar 6 tahun sampai 12 tahun, takarannya itu setengah sendok teh atau 2,5 ml. Kemudian dicampurkan dengan setengah gelas air minum serta diminum 2 kali setiap harinya ya, atau sesuai kebutuhan dan kondisi tubuh masing-masing. Kemudian ini jangan lupa ditutup rapat ya. Kalau sudah dibuka dan kemudian disimpan di lemari es ya. Di lemari es atau di lemari pendingin ya. Ya benar, di lemari es. Kemudian yang berikutnya, jangan dipakai jika segel produknya rusak ya. Kalau nanti ini segelnya rusak gitu ya, kalau itu jangan dipakai ya. Kemudian untuk mengetahui kondisi tubuh masing-masing, selalu konsultasikan kondisi tubuh Bapak Ibu atau teman-teman kepada dokter sebelum mengkonsumsi ini. Kemudian jauhkan juga dari jangkauan anak-anak karena ini ada zat-zat yang nanti takutnya diminum berlebihan gitu ya. Kemudian peringatan juga bagi ibu hamil khususnya, kemudian ibu menyusui dan yang memiliki kesehatan tertentu ya, silakan dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum konsumsi klorofil plus ini ya. Oke, kemudian simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Kemudian komposisi yang terdapat di klorofil plus ini yaitu yang pertama komposisinya ya, ini dia yang pertama komposisinya, kita baca aja di sini yaitu kandungan klorofil dan alfalfa ya. Jadi kemudian sama ini sodium cover chlorophyllin, kemudian ada rasa peppermintnya ya. Baik, itu saja dari saya untuk informasi lebih lanjut mengenai klorofil dan konsultasi terkait dengan penggunaan klorofil dan pemesanannya. Silakan hubungi saya Hadim di nomor telepon 08128270 7458 untuk mendaftar jadi reseller secara gratis dan dapat pembinaannya dari saya secara gratis. Silahkan Bapak Ibu atau teman-teman semua daftar di www.tempatbelajarinternet.com. Kemudian jika ingin berinteraksi langsung dengan saya, bisa juga mengunjungi website saya www.tanyahadimaja.com. Atau mau belanja langsung terkait dengan produk klorofil ini, Bapak Ibu bisa langsung ke rajaonline.com. Terima kasih, itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.